kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Bakso Simulator. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan chapter kedua di dalam game Bakso Simulator yang satu ini. Dan kita bertemu dengan Yeti dan bakal ada game baru dari developer tercinta kita, yaitu Akhir Pekan ya teman-teman. Dan sekarang sebelum kita melanjutkan bermain game Bakso Simulator, lihat dulu yang satu ini. Hey guys, tahu gak sih kalau misalnya game Genshin Impact ada updatean terbaru, yaitu version 3.0, yang dimana ada area baru yang begitu besar yang namanya adalah Sumeru. Dan di Sumeru ini konsepnya adalah Middle East. Jadi kalian bisa mendengarkan musik-musik ala Middle East, pemandangan yang begitu indah, kota-kota yang begitu unik teman-teman. Dan juga nanti bakal ada padang pasir, tetapi updatean selanjutnya ya teman-teman. Dan tentu saja bakal ada hero-hero baru yang akan hadir di Genshin Impact version 3.0. Dan ada dua karakter baru di dalam game Genshin Impact yang bernama Tingnari dan juga Kolei. Dan mereka berdua teman-teman mempunyai elemen baru juga, yaitu Dendro. Dan elemen ini unik banget, nanti gue akan jelasin. Tetapi kita akan coba lihat terlebih dahulu apa saja updatean terbaru yang bisa kalian cobain. Yang pertama ada event Griven Innocence, yang dimana kalau misalnya kalian ikutin eventnya, kalian bisa mendapatkan karakter Kolei secara gratis dan juga masih ada beberapa item lagi sih teman-teman. Dan kalian juga bisa mengikutinya secara daily ya teman-teman. Kalian selesaiin aja beberapa questnya, nanti akan mendapatkan poin, dan poin ini bisa ditukarkan dengan beberapa item yang berguna di dalam game Genshin Impact. Yang kedua, yang pastinya kalau misalnya ada area baru teman-teman, maka akan ada kota-kota baru, ada dungeon-dungeon baru, dan gak kalah menariknya ada dua boss baru di dalam game Genshin Impact yang bisa kalian kalahkan dan cari item-itemnya untuk meningkatkan karakter kalian supaya lebih kuat. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman, di dalam game Genshin Impact ini ada elemen baru yaitu Dendro, dan kita wajib banget buat diskusiin sedikit teman-teman karena elemen Dendro ini itu unik banget. Nah, gue kasih contoh aja, ketika kalian kasih elemen Dendro ketemu dengan air maka akan menjadi Bloom, dan ketika Bloom teman-teman kalian kasih listrik maka akan menjadi Hyper Bloom. Begitu juga ketika misalnya ada elemen Dendro kalian kasih listrik teman-teman maka akan menjadi Catalyze. Tetapi kalau misalnya kalian kasih attack elektrik lagi teman-teman maka bisa menjadi The Agravate, atau enggak kalian misalnya kasih attack Dendro lagi maka akan menjadi Spread. Wow, menarik banget bukan? Jadi buat kalian semua yang sudah siap untuk bertualang di dalam game Genshin Impact version 3.0, langsung saja teman-teman kalian cek di description di bawah karena gue sudah tinggalkan untuk link kalian download, oke? Selamat bermain. Nah, sekarang teman-teman, langsung saja kita lanjut bermain game Bakso Simulator yang satu ini. Dan katanya teman-teman, updatean kali ini ada berhubungan dengan Meow Auk lagi loh. Jadi jangan kemana-mana ya, buat kalian semua yang mau lihat tentang Meow Auk tersebut. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah berada di jam 1.40, alias ini lagi subuh ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kita cek di belakang guys, itu ada Pak Bambang yang lagi istirahat karena dia sudah bekerja seharian guys. Nggak apa-apa Pak Bambang ya, istirahat dengan tenang karena sebentar lagi Pak Bambang akan bangun dan bekerja kembali untuk menjual bakso. Dan gua sebenarnya ada tanggung jawab untuk membereskan rumah ini ya guys. Padahal rumahnya sudah terbuka, sudah luas, tetapi kita tidak pernah dekorasi rumah ini dan juga kita tidak pernah ganti sofanya si Pak Bambang ini guys. Padahal kita kan sudah bekerja keras ya. Iya betul juga ya. Ada halaman belakang juga guys. Dan juga setidaknya gua harus bahagiain diri gua juga gitu loh dengan membeli kasur yang lebih layak. Pak Bambang sih harus gua apa namanya? Beresin dulu ya teman-teman, ya kan, supaya dia lebih happy. Masa dia yang kerja, kita walaupun kita juga kerja sih teman-teman, sama-sama kerja lah. Tetapi at least gua itu pengen membahagiakan orang lain terlebih dahulu dibandingkan diri gua. Kalau orang lain bahagia, gue juga ikut bahagia kok teman-teman ya. Ya udah, guys, selamat datang di Kota Bakso. Dan kali ini kita lagi di malam hari. Dan kalau misalnya kalian cek teman-teman di bagian quest, ternyata quest kita itu kebanyakan di malam hari teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat ada satu quest yang ada pucuknya di atas kepalanya, apakah itu Ocong? Oke lah kalau begitu, kita akan coba cari teman-teman Ocong tersebut. Siapa tahu aja teman-teman kita bisa menemukan Ocong tersebut ya. Aduh, questnya macam-macam aja nih. Masa iya kita mau ambil quest sama Ocong guys? Yowes. Oke, pertama-tama kita coba cari terlebih dahulu quest-quest yang menanti kita. Kalau nggak salah, pertama-tama satu questnya itu ada di tempat elektronik ini, guys. Nah, betul kan? Tapi nanti aja kita akan coba masuk. Dan yang kedua, kita coba cek teman-teman si quest Ocong ini apakah ada di sini atau tidak. Ah, nggak ada, guys.
si Ocongnya nggak ada di sini. Waduh, terus ada di mana dong Ocongnya nih teman-teman? Bahaya sekali kalau misalnya tidak ada. Oke, berarti PR gua adalah menemukan quest yang Ocong dan juga ada satu quest lagi ya. Dan teman-teman katanya ada misteri baru yang tersimpan di dalam game yang satu ini. Kalian tinggal coba masuk ke les masak aja teman-teman. Dan kalau misalnya buku-bukunya kalian masih lengkap teman-teman, coba kalian perhatiin dengan seksama. Nih misalnya kayak begini nih ya kan, ada dari chef siapa, sebelahnya ada kata-kata kayak algoritma masak, cara bikin game masak, cara untuk tidak ngigo, dan yang satunya lagi, cara bikin napos meninggoy dari chef OC. Guys, kenapa resep ini ada di sini? Mencurigakan sekali guys. Waduh. Dan juga ada lagi, nggak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Coba gue cek semuanya ya. Nah ini masih normal nih, normal. Nggak tidur, hashtag nggak tidur. Tidur itu overrated, oke. Kenapa tidur tidak penting? Tidur untuk orang lemah, ya ampun. Oke, yang ini nih guys, ini ada pembunuh di kota. Chat gerobak itu darah bukan chat. Wah, tuh guys. Kalau misalnya kalian baca, itu darah bukan chat berarti gerobak, skin gerobak yang pernah kita gunakan dong. Ah, bisa jadi tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada satu skin gerobak tuh yang berlumuran darah. Berarti itu adalah darah, guys, bukan chat ya. Luar biasa sekali. Dan ada satu updatean lagi teman-teman, tetapi nanti aja kita akan lihat ya. Tunggu dulu lah guys ya. Kita coba keliling-keliling terlebih dahulu untuk mencari questnya ya. Coba. Aduh, Ocongnya nih guys, yang PR nih, kita harus cari di mana tuh? Di tengah-tengah sini aja nggak ada. Ini ada pelukis baru ya? Ini ada pelukis baru atau gua yang salah lihat nih? Oh iya, pelukis baru. Setahu gua coba pelukisnya yang di sini nih. Oke. Sama-sama 150. Kita coba beli. Selesai. Di mana? Oh, wow! Bapak siapa namanya? Aduh, gua lupa lagi. Aduh, gua lupa, teman-teman. Si yang membantu kita untuk mendapatkan ruko ya. Aduh, maafkan saya, ingatan Miaouk jelek. Tapi yang gue inget dia, samaran dia adalah Majek ya. Yang gue inget cuma Majek doang. Ya ampun, Miaouk. Ah, ini dia. Ada satu quest lagi yang bisa kita ambil. Dan juga itu si preman ya. Sebentar, gue coba cek dia, lihat di sini guys. Siapa tahu aja ada Ocong. Nah ini nih, Sueres. Nah itu dia namanya ya. Suires. Nah, ya ampun Miaouk. Susah betul untuk ngomong Suires. Maaf guys. Dan abis itu ternyata ada resep baru juga teman-teman yang nanti kita akan coba eksperimen ya. Ini udah gue siapin semua barang-barangnya untuk kita nanti eksperimen. Mantap kan? Mantap. Ya udah, guys, kayaknya yang Ocong gue belum bisa nemuin. Jadi nanti aja teman-teman kita akan coba cari tahu lagi untuk quest Ocong. Pertama-tama itu gue pengen siremin tanaman-tanaman gue terlebih dahulu karena gue sempet nanam di sini guys ya. Sebentar, gue taruh beberapa barang dulu. Gue tanam kayak wortel, tomat kalau nggak salah ya teman-teman, dan juga masih banyak lagi tuh. Jadi gue siremin terlebih dahulu deh ini tanaman nih. Yuk, cepatlah kalian bertumbuh ya. Dan by the way teman-teman, tanaman-tanaman ini juga lebih cepet ya sekarang untuk dia bertumbuhnya. Kalau kemarin tuh sebelum update, lamanya lama pisan. Itu udah kelar, tinggal dipanen. Oh yang ini nih, belum. Kita coba siram semuanya ya. Oh no, kurang dua lagi. Oh kurang tiga guys. Oke, sebentar. Tiga lagi guys. Sip, sudah selesai. Tinggal kasih satu. Kasih dua. Dan juga ini terakhir, kasih tiga. Sip, sudah selesai. Sekarang kita coba keliling-keliling lagi ya teman-teman. Atau kita langsung coba cari. Ah ini main quest guys. Tanda seru merah itu main quest. Jadi gua akan coba pergi ke elektronik aja terlebih dahulu ya. Sambil coba kita keliling-keliling lagi untuk mencari si Ocong. Tapi gue penasaran sih, tunggu dulu. Apakah Ocongnya itu ada di toilet? Nah bisa jadi Miaouk. Ya kan? Soalnya banyak dari kalian yang bilang penampakannya itu kalau nggak di toilet, di rumah angker. Gue penasaran banget sih. Ada di mana itu? Oh, nggak ada tapi guys. Nggak ada. Ya, gimana ya buat dapetin si Ocong ya guys? Oh no!
Saya pun tak tahu. Ya udahlah, nanti aja ya. Kalau misalnya buat kalian yang tahu, teman-teman, coba kalian komen di bawah ya dan bantu gua supaya kita bisa lancar dalam bermain game Bakso Simulator yang satu ini, ya. Jangan lupa kasih tahu Mia Ok. Oke, pertama-tama gua coba ngobrol sama si Magelia. Halo, apa kabar? Halo, selamat datang. Tunggu. Kamu yang beli mesin robot dari tempat sampah ya? Iya, aku. Aku saranin sih kamu hati-hati karena robot itu dibuang karena ada masalah di tempat dia sebelumnya. Hah? Kenapa? Kalau nggak salah, pemilik les masak tahu. Oke, les masak. Oh, jadi kita harus ke tempatnya les masak ya? Oke. Les masak itu tempat kita membeli buku-buku. Ah, kenapa dengan robotnya? Robotnya aman-aman aja. Sebenarnya sih, cuma emang ngerepotin aja. Masukin minumannya harus satu-satu. Andai saja ya teman-teman bisa langsung 10 dan juga kapasitas robotnya bisa banyak. Wah, sangat membantu. Masalahnya itu kalau mau naruh minuman harus satu-satu-satu. Aduh, pusing. Wih, Ariel. Halo. Anda nanya saya mengenai apa yang terjadi dengan pemilik robot sebelum. Oh iya, saya kenal pemilik sebelum. Orangnya baik dan manis sekali. Oh wow, manis. Dulu dia tinggal di kota ini, tetapi sekarang dia sudah di tempat yang lebih tenang. Loh, emang tempat ini tidak tenang? Robot itulah alasan kenapa pemilik sebelumnya tidak ada lagi. Robot tersebut membuat dosa yang sangat besar untuk sang pemilik sebelum. Nah, kenapa robot tersebut sangat berisik? Itu nggak gitu dong. Kalau berisik beda lagi dong. Pemilik sebelum tidak suka hal yang berisik. Makanya robot itu dibuang. Karena si pemilik sebelumnya ingin buka perpustakaan. Ya ampun, untungnya impiannya tercapai. Sekarang dia di tempat yang lebih tenang. Pasti dia ada di kota game baru nih teman-teman. Bisa jadi ya, dipersiapkan sama developernya nih. Oke, baiklah kalau begitu. Udah. Lah, terus? Udah, gitu aja. Ya, coba kita coba lihat di apa? Lokasi toko elektronik ya teman-teman. Dia mau ngobrol apa nih? Oh ya, ada updatean lagi gak ya? Kayaknya gak ada deh, itu udah ada kemarin. Gak ada yang baru lagi sih teman-teman. Nanti gue coba cari-cari lagi ya apa yang baru. Oh iya, di tempat makanan ada yang baru guys. Tempat kalian beli apa? Peralatan bakso, sawi, dan kawan-kawan bumbu. Itu ada yang baru juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apa? Ternyata karena itu alasannya. Ya ampun, maaf ya, ternyata aku halu. Jadi selama ini, aku membuat asumsi di pikiranku sendiri dan menyebarkan hoax dan membagikannya lewat grup chat keluarga tanpa melakukan validasi. Waduh, aku merasa bersalah sekali. Sebagai ganti, aku bantu upgrade tablet kamu bagaimana? Oh ya, bisa di-upgrade? Aku bantu buatkan aplikasi khusus buat kamu. Tetapi untuk itu, aku perlu beberapa bahan. Bawakan aku beberapa bom. Buset, bom buat apa bro? 8 lagi bomnya. Dia butuh bom guys. Waduh, untung aja gue punya stok banyak bom. Karena gue beli di ini nih guys. Bentar ya, nih gue beli di sini nih. Micin. Gue beli banyak micin guys. Karena kalau misalnya mau beli micin itu jauh sekali. Gitu, makanya tuh ada begituan tuh di situ. Oke. Kita kasih kenang-kenangan guys di ruko pertama kita dengan lukisan tersebut ya. Itulah. Ya ampun, susah namanya. Tidak gampang untukku ingat. Oh ya, by the way teman-teman, gue punya dapat bug juga nih. Kalau misalnya gue taruh banyak bom di sini, nanti kalau ada pencuri guys, pencurinya akan ngebug di sini nih. Jangan kasih tahu developer ya teman-teman. Kalian taruh barang-barang aja di sini, nanti pencurinya ngebug di sini nih. Dia nggak akan bisa kemana-mana guys. Jangan kasih tahu ya. Oke, sekarang gue akan coba cek terlebih dahulu karena ada berita baru. Oh, bakso Sultan. Jadi untuk di menu ada satu yang harus gue tidak jual, yaitu bakso. Oke, sip. Mantap. Kira-kira questnya bakal ribet gak ya guys di episode kali ini? Gue masih penasaran sih sebenarnya dengan rumah angker ini. Apakah ada quest baru di sini atau tidak? Tuh, sama sekali tidak ada soalnya teman-teman. Bagaimana ini? Sebentar ya, coba gue selesaikan quest yang di sini terlebih dahulu. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tanya dong, kamu ketemu di ini dari mana? Kan kamu yang suruh cari, ya aku cari dong. Udah nih, udah selesai. Oke,
kita akan ambil quest baru lagi. Yay, dengan ini aku bisa membuat aplikasinya. Apa hubungan korelasinya bom dengan aplikasi? Halo? Halo? Aku akan membuat aplikasi untuk bisa pantau robotmu. Tapi aku perlu sampel dari minum-minuman yang dijual robotmu. Oh iya, kita mulai dari Kuamua dulu ya. Oke, baiklah. Mineral water dulu ya, teman-teman. 5. Baiklah begitu. Itu mah gampang. Kita tinggal ambil di sini aja nih. 5 biji. Nah, sambil kita lihat ya, teman-teman, yang gua maksud itu di supermarket. Nah, itu dia. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada quest untuk membeli minuman yang lain, kayaknya di supermarket ada sih. Nanti kita kesana ya, sebentar. Gua kasih dulu nih mineral water nih. Ya. Nih, aku udah dapet nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Terima kasih. Hihi. Apalagi? Mantap. Temanku ada yang minum air selama 1 minggu. Lalu dia... Hah? Soalnya dia minum air... Gak gitu dong bercandanya. Halo? Oke, sekarang aku perlu colang-caling. Oke, dia perlu colang-caling. 5. Berarti kita harus membelinya di... toko dong, warung-warung. Gak bisa di supermarket ya guys. Karena seinget gua di supermarket itu cuma ada Fanta sama susu ya. Tapi ada lagi yang baru. Nanti ya, nanti teman-teman. Nah, untuk colang-caling ada di sini nih. Kita beli dulu nih. Sip, ambil 1, 2, 3, 4 dan juga 5. 5 kan? Harusnya 5 sih. Eh, ini udah pagi ya? Oh iya, udah jam 6 guys. 1 jam lagi Pak Bamba akan bangun dan dia akan jualan bakso lagi. Mantap. Nanti ya, nanti kita bantu dia teman-teman. Tetapi sayang sekali, questnya satu lagi teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk melihat si Ocong tersebut ya. 1, 2, 3, 4. Kok dia tahu kola? 5, sudah selesai. Ada lagi kah? Mantap. Sekali-kali minum minuman yang bersoda itu bisa bikin gembira. Paham kan lawakannya? Maksudku soda gembira. Jokes bapak-bapak sekali, padahal dia ibu-ibu loh guys. Oke, sekarang aku perlu teh dodol. Aduh, bolak-balik ya, tahu gitu gue bawa tuh teh dodol terlebih dahulu. Oke lah kalau begitu. Lumayan guys, kita bolak-balik nih dikerjain sama ibu-ibu itu ya. Nanti dia akan ngejokes lagi tuh pasti tuh. Gak apa-apa, kita dengerin jokes kali ini seperti apa? Apakah bisa bikin Miao ketawa atau tidak ya jokesnya dia? Jokesnya dia tuh loh. Gareng. Gareng kayak kerupuk. Oke, sudah 5. Pak Bambang. Bangun Pak Bambang. Ayo, udah mau jam 7 Pak Bambang. Jualan bakso terlebih dahulu. Supaya kita semakin banyak uang. Dan kalau misalnya ada updatean baru, kita semakin siap. Ya. Oke nih. Tanya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai, mantap. Apalagi nih, mantap. Kalau aku sih selalu bilang, nyedut teh sama seperti membuat janji. Jangan terlalu manis. Aduh, oke, baiklah kalau begitu. Aduh, aku perlu unta. Nah, ini dia. Unta itu berarti minuman soda juga ya teman-teman. Ada di supermarket. Soalnya nggak ada di warung guys ya. Kita harus belinya di supermarket. Kebetulan pas kita lewat di supermarket ada minuman baru nih teman-teman. Kita lihat ya. Taraaa, ada boba bakso teman-teman. Bobakso namanya ya. Wow, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Rasanya seperti apa? Saya pun tak tahu. Andaikan saja ya teman-teman, di sini ada sokoca. Nggak, bercanda, 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 bercanda. Oke, langsung saja teman-teman kita akan coba ke apa namanya, toko elektronik dan memberikan unta ini ya. Nih, aku sudah dapatkan unta. Silakan kamu minum untanya ya. Kamu mintanya banyak sekali. Ada lagi? Buset dah, ini mah semua minuman. Mantap, aku punya tebakan nih. Kenapa unta itu punuknya 1 atau 2 aja? Karena kalau 3 itu buat makan. Kan harus makan 3 kali sehari. Gimana? Kok gua gak masuk ya? Kok gua gak masuk ya? Aduh. Jokes masam apa ini teman-teman? Jokes masam apa ini super milk? Aduh. Oke, kita akan lihat lagi nih guys. Jokesnya nih. 5 super milk. Aduh, 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 aduh. Bisa-bisanya dia bikin ngejokes bapak-bapak kayak gitu. Ya.
Bentar, gua ambil dulu nih, super meal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Apa kita cari tebak-tebakan dari kata bakso ya, teman-teman? Sebentar ya. Coba gua pikir-pikir terlebih dahulu. Aduh, susah nih teman-teman, lagi main terus mikirin jokes. Susah nih, gua harus diem dulu, mencari inspirasi dulu. Oh, baru dapet. Oke, kita cek guys. Dia mau ngejokes kayak gimana nih? Kita lihat. Mantap, susu-susu apa yang Ya. Sekarang dia butuh Mirage. Oke. Baiklah kalau begitu. Butuh 6 ya. Jangan lupa jam 5. Oke. Aduh, jokesnya. Developer, tolonglah. Jokesnya, aduh. Kok gue yang gak kuat ya dengerinnya ya. Ampun. Oke, pertama-tama gue ambil ini terlebih dahulu. Nah, terus kita nanti ambil Mirage. Ada 6. By the way, kalau misalnya kalian lihat teman-teman, garukannya udah nggak ada ya di sini. Dan juga pagernya harusnya sudah diperbaiki, tetapi ini tidak pernah diperbaikin. Padahal garukannya sudah menghilang. Oke, kita beli ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap. Banyak micin di sini ya teman-teman, karena saya harus nyetok micin terus-menerus. Mantap. Let's go. Mari kita pergi ke toko elektronik lagi ya. Aduh, bolak-balik. Lumayan juga quest yang kali ini ya. Belum kita harus bertemu dengan... Ya, dia udah pergi karena udah di siang hari. Kita nanti ketemu dia lagi ya teman-teman di malam hari. Sabar. Pokoknya guys, quest yang belum gua gak tahu itu yang quest yang tengah tuh. Yang Ocong kayaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya informasi, harap dikasih tahu kepada Miao Auk ya. Bagaimana caranya untuk ngobrol dengan Ocong tersebut. Mantap! Oke, aku minta Mirage lebih karena aku perlu satu untuk melupakan tebak-tebakan yang sebelumnya. Yah, lupain aja. Yah, lupain aja. Sini kasih aku tabletnya. Aku buatkan dulu aplikasinya. Oke, silakan. Monggo, punten. Oke, selesai juga. Silakan kamu gunakan ya tabletnya. Sekarang kamu bisa refill minumannya lewat aplikasi. Tapi maaf, ya aku kurang jago programming. Jadi nggak bisa refill semua jenis minuman. Oh, I see. Sulit soalnya programming. Apalagi kalau programming ini mau sarkas atau gimana nih? Hah? Mentang-mentang bocil-bocil kita itu, Kak. Kapan update-nya? Jadi ini dia agak sedikit sarkas ya, teman-teman. Apalagi kalau programming game. Tetapi setidaknya aku mencoba ya, kan? Oke, baik. Aku harap ini membantu ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Oh, ini dia. Si boros. Ah, cuma yang di atas doang yang bisa diisi, guys. Yang di bawah tidak bisa diisi. Curang sekali. Ya ampun, gua kira ini juga bisa diisi. Ini kan susah ya, cuma +5 lagi, guys. Aduh, ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah selesai. Nah, sekarang harusnya toko bakso kita sudah buka. Yap, betul sekali. Abang tukang bakso kita harusnya sudah mulai mau memasak. Nah, akhirnya dia memasak juga ya teman-teman. Mantap sekali. Tetapi ada good news teman-teman buat kalian semua. Karena kita akan mengganti skin gerobak kita menjadi skin Miao Auk. Widih guys, ada skin baru yaitu skinnya Miao Auk. Harganya lumayan sih, 5 juta kita beli ya. Nah, gini dong. Saya bisa memakai skin saya sendiri, teman-teman. Dan ini gue suka banget. Gue suka kombinasinya. Karena gue emang suka hitam putih ya, teman-teman. Ada yang lari nih. Kita coba Hades terlebih dahulu. Dung dek. Oke, sudah. Tuh, guys. Ada tulisannya tuh. Miao Auk. Terus ada logo gue juga. Ini ada logo gue juga. Ada Pau di sini, guys. Wah, ini keren banget. Ini skin yang paling gue suka, guys, ya. Oke, kita screenshot dulu. Screenshotnya gimana enaknya nih, guys? Gini aja kali ya. Nah, gini aja nih. Mantap. Aduh, ada lalat lagi yang lewat. Pak. Misi, Pak. Jangan lewat dulu ya, Pak. Nah, kayak gini aja, guys. Mantap. Sudah. Wih, gerobak baru kita. Itulah updatean terbaru ya, teman-teman. Terus tinggal quest aja yang harus kita selesaikan. Ya udah. Sekarang gua akan coba skip time aja ya teman-teman, karena ya seperti yang kalian tahu
questnya itu di malam hari masalahnya, guys. Eh, salah. Taruh sini aja nih. Kita nyalakan. Apakah bisa menjadi malam hari? Oh, belum cukup. Oke, kita nyalakan lagi. Apakah bisa menjadi malam hari? Oke, belum ada lagunya ya, teman-teman. Jadi kita tambahin dua ini nih. Apakah akan berubah lagunya? Nah, sudah berubah teman-teman lagunya. Berarti NPC quest kita harusnya sudah ada ya. Duh, sayang banget si Ocong tak terlihat ya. Loh, itu dia. Itu dia. Oh, di situ ternyata teman-teman Ocongnya. Ya ampun, masuk dari mana dong? Tunggu. Itu masuk dari mana teman-teman? Gua ngelihat Ocongnya. Tetapi itu masuk dari mana? Ocongnya warna merah, guys. Tunggu dulu. Hey, Ocong, kamu kenapa di situ? Guys, gimana caranya ngobrol sama dia nih, guys? Ocong, kamu kenapa sembunyi di situ, Ocong? Oh no, saya tidak bisa ke situ, teman-teman. Ini ngebug atau gimana nih, guys? Kayaknya ngebug deh. Soalnya gue nggak tahu caranya untuk ke belakang sana, guys. Tuh, terus nggak ada tanda serunya juga. Harusnya kalau dia ada quest ya, guys, ada tanda serunya. Ya, tapi gue nggak boleh tuduh terlebih dahulu. Ntar kayak kemarin lagi bilangnya bakso plus itu ngebug. Nggak taunya emang kita harus tanam terlebih dahulu baksonya baru kita bisa dapetin. Guys, coba kasih tahu ya, ini ngebug atau enggak ya di komen bawah ya teman-teman. Soalnya kan kalian yang paling tahu nih. Ya udah, gue akan coba cari NPC aja ya untuk kita quest selanjutnya. Aduh, Ocongnya berwarna merah. Ternyata bener ya teman-teman. Ocongnya tersebut adalah quest kita. Mana tuh? Udah bisa? Yes. Oke, sekarang kita coba ngobrol sama dia. Tunggu dulu. Kayak familiar bajunya. Menarik. Oke, coba ngobrol dulu. Oi, ngapain lu malam-malam di sini? Lu mendingan hati-hati. Ini daerah kita para geng Bad Angel. Karena lu udah lewat sini, mending lu bayar pajak lewat bawain gua Mirage. Oke? Ya. Wah, 10 lagi teman-teman. Lumayan juga dia malaknya ya. 10 biji, guys. Oke, dua kali bolak-balik deh. Aduh. Kayaknya gua kenal deh dari game Warnet Simulator deh teman-teman dia. Ya enggak sih? Nanti ya. Coba. Kita coba cek. Oke, kita akan beli 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mantap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tersisa 2. Nanggung sekali ya. Dan karena gue udah ngelihat si Ocongnya, kayak gue penasaran banget gitu loh. Tingkat penasarannya langsung stongs, ya kan? Langsung tinggi. Oke, kita kasih ke dia nih. Saatnya minum. Waduh, kenapa kamu minum malam-malam, ha? Tidak baik kamu minum malam-malam, ha? Jangan sampai ini ya, jangan sampai bikin keributan di sini ya. Boleh deh kalau mau minum, tapi sebenarnya lebih baik kalau di rumah minumnya. Biar kalau misalnya kenapa-napa tidak merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri saja. Ya, di rumah sendiri. Oke, sebentar lagi kita sampai untuk memberikan dua Mirage yang terakhir. Gue penasaran juga sih dengan lukisan-lukisan yang di sini ya, guys. Ada lukisan baru apa aja. Mantap, sudah selesai. Wah, gini dong. Oke deh, gue cabut dulu. Jangan lupa ya, ini daerah kita. Enggak, ini daerah gue. Lu nggak tahu gue pengusaha terkenal di sini. Oke, kita terima aja. Terus kita coba. Oh, ini bakso vegetarian, guys. Kita nyalain nih bakso vegetarian. Terus cek quest. Oh, di siang hari ya. Jadi kita tinggal tidur aja nih teman-teman. Eh, tunggu dulu. Sambil ngecek quest. Ah, pasti nggak bisa. Gue sekali lagi ngeliat si Ocongnya. Kalau misalnya nanti kita tidur terus Ocongnya ada di situ, berarti gebak tuh, guys. Soalnya kan questnya emang keluarnya di malam hari, ya. Tetapi dia di situ, masih aja di situ. Ya udah, guys, sebentar, gue coba tidur terlebih dahulu ya. Nanti di siang hari baru kita ketemu lagi. Oke, sudah pagi dan langsung saja kita akan keluar dari rumah kita. Dan habis itu tujuan utama gue adalah ngeliatin si Ocong terlebih dahulu. Ya, udah ada lalat. Berarti obat nyamuk kita udah habis, guys. Gua harus restock lagi tuh obat nyamuk. Sambil gua kesana deh, sebentar ya. Sabar.
Nih, kita cek nih. Apakah ocongnya masih ada? Tuh, masih ada. Berarti ngembak, guys. Ocongnya masih ada di situ. Ini udah jam 8 pagi. Ocongnya masih ada. Kenapa ocongnya ngembak di situ, guys? Tidak. Oke, kita beli dulu nih. Obat lalat. Duh, lalatnya. Jangan kesini dong, lalat. Gue taruh sini, nyalakan. Sip, mantap sekali. Nah, sekarang gue tinggal mencari quest yang selanjutnya. Kemana dia ya? Sebentar ya. Dah, fix. Tebakan gue, ocongnya ngebug ya, guys. Mungkin aja gue harus keluar terlebih dahulu, baru masuk lagi. Questnya di mana ya? Sebentar, guys. Questnya di mana? Oh, itu dia. Di sini lagi dia. Yo, what's up? Nama dia Saraek. Keras. Keras. Nama dia keras. Eh, lu lagi? Kenapa kesini terus? Mau jadi anak buah gue? Gue sebenarnya lagi mencari info tentang seseorang dari geng rival kita, yaitu Good... Oh, tuh kan bener, Good Devil. Oh, I see. Iya bener, ada di warnet. Ada di warnet, guys. Para alien yang baru datang ke sini ada informasi, tapi mulut mereka sulit terbuka. Perlu gue lemasin dulu pakai SP. Oke, bahasanya bener-bener dah. Daripada lu gabut, mending bantu cariin gue 200 SP. 200 SP banyak, bro. Itu kira-kira 100 porsi bakso gue. Ya ampun. Tapi untung aja gue ada 500. Untung aja. Gue rajin menabung ya, guys. Jadi tinggal kasih aja. Gitu dong. Nah, sekarang kita cek lagi. Ya, di malam hari, teman-teman. Oh, beda lagi NPC-nya. Kita harus menunggu di malam hari ya, teman-teman. Jadi, gini. Gua akan skip time terlebih dahulu sampai ke malam hari. Tetapi, gua akan coba reset gamenya ya, teman-teman. Jadi, contoh mate kudasai. Gua coba skip ke malam hari dan habis itu gua keluar dan masuk lagi. Sebentar ya. Oke, udah gua reset ya, teman-teman. Semoga aja si ocongnya tidak ngebug. Kita coba keluar terlebih dahulu. Dan habis itu, gua cek jam tuh. Udah mau jam 9 ya, 9 malam. Tunggu, gua cek dulu nih guys ya. Apakah dia masih... Iya, ini gengnya guys. Geng di Warnet Live. Oh, kenapa mereka di sini? Coba. Sebentar. Tuh, nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Saya harus ngapain dong? Gimana caranya untuk keluarin dia? Oh, emang ada di situ kayaknya kali ya, teman-teman ya. Gua harus melakukan sesuatu nih supaya dia keluar nih. Aduh, ya udah bantu gua ya, teman-teman, komen di bawah pokoknya. Saya tidak tahu lagi harus ngapain. Hai, kalian bertiga. Yo, akhirnya sampai juga ke Kota Bakso. Siapa lu? Kenalin, ini ketua sama temen gue, Budi. Kita kecapean nih dari kota sebelah. Kita kesini mau refreshing. Waduh. Mending lu bawain kita bertiga kasur. Katanya di kota ini jual kasur alien ya. Iya sih. Tapi kasur alien mahal juga. Dia butuh 3 dong. Ya ampun. Questnya aneh-aneh aja ya. Ah, untung aja gue simpen loh, teman-teman SP. Kalau gue belanjain tadi tuh, misalnya gue belanjain skill, ya udah 300 SP hilang begitu saja. Oke, sabar. Gua coba taruh baterai juga nih, teman-teman. Dia sudah kehabisan baterai ternyata. Dan ada bom lagi di sini, teman-teman. Gua akan coba nyalain terlebih dahulu bomnya. Taruh sini ya. Oke, sip. Kabum. Kita tinggalin aja. Karena barang-barangnya nggak terlalu penting, guys. Boom. Dapat 150.000. Oke, ini dia ya. Aduh, 16, guys. 1 2 3. Wow. Sakit. SP gue, jangan dicukur terus, uy. Buat upgrade nih, abang tukang bakso gue. Ya, sebentar. Ya udah, kita tinggal kasih ke mereka bertiga aja. Kasur. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Ini jalan ceritanya bakal mengarah kemana ya, teman-teman, kira-kira. Apakah pertarungan antar geng? Bisa jadi sih. Gimana cara tidurnya ya? Mana gue tahu. Makanya aja gak ada request ranjang alien. Hah? Nyebelin. Oke, mereka pergi, guys. Kalau mereka pergi, gue akan cek lagi quest. Aduh, di malam hari. Berarti orangnya datang tuh, guys. Ini gambar apa sih sebenarnya? Ini gambar apa sih sebenarnya, teman-teman? Oh, ini kan ada Yudis nih. Terus apa lagi sih ini?
Wah, saya tak mengerti di teman-teman. Pokoknya ada gambar-gambar di sini yang saya tidak tahu. Oke, coba kita cari tahu terlebih dahulu. Si keras di mana ya? Keras. Kamu di mana? Kamu di sini lagi kah? Nggak ada, guys. Apa dia masih jalan ya? Oh, itu dia, masih jalan, masih jalan. Oke, kita tinggal tungguin aja. Terus apa yang akan terjadi selanjutnya nih? Kalau kedua geng ini berantem sih bahaya ya. Satu geng dari kota Warnet, satu geng dari kota Bakso nih. Gimana? Oi, makasih ya SP-nya. Gue udah dapat beberapa info dari para alien. Katanya orang yang gue cari itu adalah seorang pria berambut pirang-pirang. Tunggu, jadi lu ketemu geng Good Devil? Apa salah satunya mereka berambut pirang? Kayaknya enggak deh. Ya udah, gue cari tahu dulu tentang mereka. Gue saranin lu jangan ikut campur masalah geng kita. Warga biasa hidup tenang aja. Biar hidup gelap ini ke kita aja. Tapi lu minta duit ke gue. Hede. Oke. Kita ikutin aja teman-teman maunya dia. Ya, kita harus ke siang hari ya. Untuk bertemu dengan geng Good Devil. Yaudah, sebentar guys. Gue tidur terlebih dahulu. Contoh mati kuda say. Oke, sudah bangun tidur teman-temanku sekalian. Tetapi kita bisa kasih ranjang alien ke orang lain. Tetapi ke diri sendiri masih ranjang standar ya. Luar biasa Miok. Masih ranjang jelek guys. Gak apa-apa. Yang penting kita selesaiin questnya ya teman-teman. Hemat itu pangkal kaya. Kita juga gak boleh terlalu sombong dengan membelikan barang-barang yang mewah-mewah ya teman-teman. Secukupnya aja ya. Nah ini dia, kita tinggal ikutin dia aja nih. Iya nih, gue inget banget nih Good Devil nih. Yang kalau gak salah tertangkap alien kan. Terus mereka dikunci sama pak polisi kan. Tetapi ternyata yang jahat itu bukan alien. Iya, gue inget. Oke, dia mau kemana nih? Yang lucu sih, bajunya dia ada telur ceploknya gitu loh guys. Aduh. Kamu mau kemana sih? Ke taman. Ya udah. Berhenti di mana kamu? Kita mau ngobrol di mana ini? Tengah lapangan. Oh, duduk. Oh, nggak duduk dia, guys. Ah, di situ. Oke. Okay. Let's go. Yo. Lu orang yang kemarin kan? Ngapain lagi lu di sini? Hah? Gua dicariin. Oh, itu pirang beneran, guys. Pirang ternyata. Dia pakai topi soalnya. Emang siapa yang berani lawan gue? Suruh orangnya datang langsung ke gue biar gue langsung sikat. Wis. Berani-beraninya sama gue. Gue tahu dia, nggak tahu dia. Sebentar lagi geng gue mau ambil alih penuh kuasa daerah sini. Jangan deh. Omong-omong, di kota ini jualan micin nggak? Gue nyari-nyari nggak ketemu. Cariin dong. Gue mau masak soalnya. Ada. Kalau micin, gampang, tenang. 10 lagi guys. Untung deket. Ya udah, bentar. Gue cariin micin dulu ya. 10 biji micin nih, lumayan nih. By the way, tenggorokan saya sudah agak kering nih teman-teman ya. Ngoceh terus. Sebentar lagi deh. Gue selesain. Nanti kita sambung di next episode saja ya teman-teman. Tapi kita lihat nih, mau sampai mana questnya. Siapa tahu aja sebentar lagi kelar. Kayaknya sebentar lagi kelar sih. Kalau misalnya ada quest ocong, berarti panjang juga questnya. Oke, ini yang bikin gue pinter. Aduh, mau gue komen tapi takut ya kan? Gimana ya? Jangan dong. Pokoknya pesan gue ya teman-teman, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, gini kan enak kalau ngomongnya. Ya, secukupnya ya teman-teman. Tidak boleh terlalu banyak. Oke, sip. Ini aku kasih micin lagi nih. Ya. Sip, sudah selesai. Udah deh, dia pergi teman-teman. Quest. Oh, sekarang gantian kah? Antara siang atau malam hari, kita tinggal tunggu aja. Si keras datang ya teman-teman, tapi gak tahu tuh si keras datang dari mana. Oh itu gue lihat. Ya udah guys, tunggu ya sampai dia jalan kemana nih. Gue lagi mau liatin. Ah, ke situ lagi teman-teman. Let's go. Mari kita ngobrol sama dia lagi. Gimana? Hoi, gue udah bilang jangan ikut campur lagi. Padahal gue sudah dapat informasi mengenai 3 orang Good Devilers itu. Pria pirang itu namanya Husur. Oh iya betul. Geng gue bakal segera datang buat urusin itu orang. Siap-siap akan terjadi perang geng. Waduh. Lu sepertinya orang baik. Sebaiknya lu menjauh dari sini. Semua. Dari ini semua maksudnya. Iya. Aduh teman-teman. Tunggu di malam hari lagi. Ya ampun. Ya udah guys.
Gue skip lagi ya sampai ke malam hari. Quest kali ini cukup. Oh iya, ada sesuatu yang pengen gue eksperimen. Next episode saja kali ya teman-teman. Jadi kita kumpulin konten sambil gue cari tahu gimana caranya untuk munculin si Ocong. Oh iya, bener juga. Ya udah teman-temanku sekalian, untuk episode kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, ternyata satu ada cerita baru dan yang kedua itu ada ini ya, ada gerobak baru yaitu skinnya Meowauk. Ada minuman baru juga. Dan juga ada, apa lagi ya? Ada quest baru lah istilahnya ya. Oke, kita taruh sini terlebih dahulu. Ya udah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin Meowauk bermain game Bakso Simulator yang satu ini. Pokoknya kita grinding terus-terusan teman-teman. Supaya semuanya lengkap. Dan kita bisa membeli skill-skill lainnya lagi ya. Gua nggak sempet beli skill yang lainnya lagi. Karena emang setiap kali update teman-teman itu memerlukan banyak SP dan juga banyak duit. Jadi gua harus tabung-tabung juga nih. Next, gue harus beli ini 300 teman-teman, walaupun cukup tapi nanti aja. Terus ini juga 200 bisa gue beli teman-teman, tapi nanti aja karena rating kita juga sudah penuh dan ya belum keluar juga teman-teman karakter-karakter baru kalau misalnya kita buka ratingnya di sini. Jadi ya udah nanti saja di next episode. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.